Hari ini kita ada Proton Iris, yang mana Proton ni ada kebocoran kondenser. Jadi hari ini kita nak sharekan full macam mana saya settlekan masalah kebocoran kondenser pada Proton Iris. Masalah common pada Proton Iris adalah kebocoran kondenser. Jadi macam mana kita nak tengok? Mudah sahaja. Dekat depan ni kita terus pergi ke celah sini. And then bila kita zoom in, kita akan nampak dia punya kondenser tu berminyak. Okay, mungkin tak jelas lah dalam video ni, tetapi anda boleh nampak kalau anda guna mata kasar. Jadi macam mana cara nak buka dia? Very simple, kita just keluarkan gas and then kita buka bumper, kemudian kita buka kondenser. That's all, itu sahaja. Jadi macam mana cara yang betul-betul profesional yang saya buat? Jom kita gunakan mesin itu. Saya nak cuba teknik baru, yang mana saya akan letak dekat sini. Baiklah, ini adalah mesin aircon, yang mana mesin ni kita gunakan untuk buat flushing. And then dia juga boleh buat recovery dan dia juga boleh masukkan gas semula. So dia ada refill, recovery, vacuum, charge and flush, recycle ni untuk mesin ni sendiri. Dan dia juga boleh buat secara automatik semua benda. Jadi jom kita buat Iris ni. Adakah anda wajib pakai mesin? Tak, anda boleh buat sendiri kat rumah, yang mana anda just minta pergi kat bengkel. Anda pergi ke bengkel dan minta dia buat recovery. Akan tetapi untuk video kali ni kita tak buat recovery, kita akan buat flushing. Flushing adalah proses untuk membersihkan kat dalam, and then kita akan sedut semua gas minyak tu keluar. Gas dan minyak kita keluarkan semua dan kosong lah, so kita boleh buat aircon sekali suka hati kita. Jangan bising-bising itu, saya susah nak buat rakaman. Okay, jom kita mulakan. Okay, cara first adalah kita akan buka dia punya cap. Untuk Iris dia berada dekat satu belah kiri dan satu dekat bawah sini. So dekat high ni, high kat bawah dan low kat atas. Okay. Kalau dia ketat maksudnya valve dia bocor. Nampak ni, kalau anda boleh nampak dekat situ dia ada minyak-minyak, maksudnya dia bocor. Bawah ni pun sama, dia ketat maksudnya dia bocor. So kita akan tukar valve core baru. Okay, and then kita akan sambungkan pergi ke mesin. Sebelum tu kita kena tekan butang flushing dahulu. Flushing dan dia akan buat vacuum. Selepas itu dia minta sambungkan merah dengan biru. Jom kita sambungkan merah dengan biru. Biru dekat part yang lebih besar, tapi dia punya tempat masuk tu cross. So dia L, L tu low. Okay, kita masukkan sikit, low dan ketatkan. Kemudian kita ambil warna merah. Warna merah adalah high. Sambungkan dekat pipe dia. Alright, dah ketat, dah buka, dah open. Alright, jom kita pergi ke mesin. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tekan flushing. So gas tak cukup, so kita kena refill gas dulu. Kita sedang buat refill gas. Tu kat situ ada dia punya gas. So sekarang kita nak buka dia punya dashboard. Dia punya bumper. Jom. Jadi kita perlukan benda ni untuk kita baring lah. Maaf je jika angle tak kena, sebab saya first time buat benda macam ni. So kat sini akan ada satu clip, satu clip, satu clip. So kereta ni dah tak ada clipnya. So dia ada satu clip kat sini. Okay, anda akan perlukan 10. And then selain itu anda ada, akan perlukan benda ni untuk buka clip lah. Clip tu ada dekat atas. Okay, jom kita mulakan. So untuk first, kita akan buka yang atas dulu. Kat sini ada dua sini. Okey, kemudian kita perlukan ini untuk buka dia punya clip.
And then atas dah siap buka. Atas cuma ada 4 saja, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan buka kat belah tepi dahulu. Macam saya tunjuk tadi, sini ada satu, so kita kena buka satu. And then kat bawah, jom kita tengok. So kita akan kena buka sini satu, and then sini lagi satu. So sini pakai, sini juga. So buka benda ni. Berada jauh kat sana, okay, kereta ni dah banyak sangat patah. Ni kat sini satu, kat sana dari satu, sana ada lagi, sini dah patah. Okay, jom kita ke belah sana. Okay, sini ada lagi. Okay, ni klip dia wujud lagi. Ni pun klip dia wujud lagi. So kat belah sini ada lagi dua kat sini. Satu sini, satu sini dah tak ada, dah patah. Alright, kita dah buka semua skru. Okay, kat tepi ni ada dua skru, dua ni, dua punan. Selalunya benda ni dah tak boleh pusing lah. Okay, selalunya. Tapi kadang-kadang masih boleh pusing. So, tengoklah nasib. Okay, lepas dah buka dua klip tadi, kita akan buka ni. Tarik je macam tu. Yang sebelah sini pun kita akan tarik juga. Sama je. Kena tangan, tarik. Okay, sini kita buka. Dan sini kita tarik. Dan dari ni kita tarik. Alright, kita dah sabut bumper. Kita letak kat tempat yang selamat. Settle buka bumper. So sekarang ni kita nak buka condenser. Akan tetapi kita belum siap flushing, maka kita akan biar dulu. Sebabnya kita hanya perlu buka beberapa skru sahaja. Okay, sementara tunggu mesin buat apa, buat pengisian gas mula ke dalam mesin. Sekarang kita akan tengok lokasi kebocoran. Okey, untuk menggunakan mata kasar, kita hanya kena tengok gunakan mata kasar sahaja. Yang mana apa yang kita cari adalah seperti ini. Apa yang anda lihat sekarang ni adalah tumpukan minyak yang berada di lokasi ini dan di sini. Ini adalah common problem untuk Proton Iris. Yang mana dia akan bocor dekat lingkungan sini. Mungkin kerana faktor design atau mungkin kerana faktor minyak yang dah lama tak servis ataupun flushing dan dia telah makan bahagian kondenser ni daripada dalam. Jadi apa yang berlaku, benda ni bocor. Adakah anda perlu tukar original sahaja dan jangan pakai yang tak original? Bagi saya, untuk Iris tak ada masalah untuk anda pakai yang tak original. Sebabnya memang dia common problem. Anda pakai original ke tak original ke, dia tetap akan bocor dekat sini. Tetapi anda juga ada masalah kebocoran dekat dalam cooling coil, maybe. So check salah satu. So kalau bocor cooling coil, kita tukar cooling coil, jangan tukar condenser. Tak ada term bahawa kita kena tukar cooling coil wajib tukar condenser. Salah. Dia tak wajib, tetapi digalakkan. So jangan tukar condenser kalau tak bocor. Jadi apa yang anda wajib tukar sebenarnya dekat sebelah ni, iaitu dia punya dryer. Dryer dia kat tepi ni. So kalau anda tukar condenser, condenser akan datang sekali dengan dryer. Jadi sekarang ni kerjanya senanglah. Kita just tukar valve core nanti. Lepas tu kita tukar condenser sahaja. Valve core tadi yang dekat situ, dekat longan high punya tu, dia macam basikal punya punat tu je. Dan tu tukar dua-dua lah sebab dah bocor. So sekarang ni kita tunggu siap buat pengisian gas. And then kemudian kita akan buat flushing. Kemudian kita akan buka condenser dan tukar dia punya bak. Alright, jom kita tunggu dulu. Buat refill. So minyak, apa, gas dah cukup lah dekat dalam mesin. So dah lebih daripada 3 kilo. So sekarang ni kita akan buat flushing. So kita exit dulu. And then kita pergi kat bahagian flushing. Tekan OK, tekan OK. Dia dah lebih 3 kilo. Kena kita tekan OK. Jangan sambung dulu merah dengan biru, sebab dia nak kosongkan udara luar yang berada dekat line biru dengan merah tadi. Baiklah, sekarang dah siap vacuum. So dalam ni dah tak ada gas luar dan dia tidak akan
merosakkan udara dekat dalam ni sinilah. So sekarang kita sambung dekat sebelah sana. Baik, kita akan ambil dua-dua, merah dan biru, dan kita sambung kembali dekat low dan high. Cucuk ke biru, low, dan cucuk ke merah, high. Okey, sekarang gas dah masuk lah. Gas dalam kereta dah masuk ke dalam line merah dan biru. So sekarang kita akan buat flashing. So kita akan buat dua kali untuk kereta bersaiz kecil macam ni. Tetapi dia punya tu bukan kecil sangat, dia just 400 gram. So 400 gram saya selalu buat dua kali. Kalau kereta kecil macam kereta Azia, Viva, kita akan pakai sekali sahaja. Okey, kita akan tunggu proses ni selama 20 minit. Yang mana proses ni adalah mencuci kat dalam tu, dan dia akan buang semua minyak yang ada, and then dia akan buang semua gas yang ada. Dia akan masukkan gas dalam ni, dia tak buang pergi ke alam sekitar. Kita sayang bumi kita, jangan buang gas ke alam sekitar. Kalau anda nak buat sendiri, boleh. Tapi pergi dulu kedai dan anda buat recovery gas yang sedia ada kat dalam sistem, and then barulah anda bawa balik ke rumah dan buat sendiri ke rumah. Baiklah, 20 minit telah berlalu. Jadi kita dah siap total nama flash 2 kali dan minyak yang lama dah keluar. Ini adalah minyak yang lama, dah tak ikut spek sebab dia dah bocor. Bila bocor, minyak dah berkurang. Bila minyak berkurang, kompresor anda boleh overheat dan menyebabkan sistem hitam. Jadi bila kita tengok minyak dia tak hitam sangat lagi, so masih boleh pakai lagi. Jadi kita just tukar kondenser sahaja untuk kali ini. Jadi kalau anda yang bocor tu, janganlah saya nak top up je. Sebab anda hanya top up gas, tapi anda tak top up minyak. Jadi kalau anda top up minyak pun, saya nak tahu bahawa minyak anda tak terlebih daripada spek yang asal. Jadi kalau anda tengok, dia punya tekanan masih ada sedikit. Jadi kalau kita buka dia punya kondenser, boleh meletup sedikit. Jadi mari kita sedut lagi sikit. Baiklah, kita dah pastikan gas kosong. Kemudian kita akan cabut dulu merah dan biru ni sebab memudahkan kerja lah. Tak payah cabut pun tak apa, tapi sebab kita memang nak cabut gas power pun, jadi kita cabut je siap-siap sebab nak mudahkan kerja kita. Baiklah, kita akan mulakan proses menukar kondenser. Mula-mula kita akan buka pipe dia dulu. Kat sini, buka. Ni, salah mesin. Skru kondenser adalah panjang dan ini dah berkarat. Nanti kita cuci dulu sebelum kita pasang balik. Masa kita untuk model ni adalah model pakai CVT. So, kita kena alihkan yang ini sebab kita nak ada satu skru kat belakang. Jadi kita kena buka yang depan ni dahulu. So kita buka dua skru kat bawah ni. Satu, dua, tiga, empat. Jadi kita buka dua skru ni dahulu. Okey, sekarang ni kita dah boleh akses dekat situ. Kita akan panjangkan sedikit 10 ini. Dan kita dah boleh masuk dekat belakang sana. Okey, situ. Ini satu kat sini. Kita dah buka ke empat-empat tempat pegang. So yang ini akan berlaku letupan kecil.
sini kita boleh nampak, nampak ni dia punya hitam bocor kat situ. Okey. Jadi sini memang bocor tapi kondenser pun bocor, jadi kita kena tukar kondenser sekali. Okey, untuk bahagian depan ni kita kena buka yang ini. So kadang-kadang kat sini dia dah tercabut. Tapi kalau tak tercabut lagi, kita kena buka box ni terus. Jom kita tengok dulu boleh ke tidak. Sebabnya kita nak keluarkan kondenser ni, dia tak muat nampak sangkut. Okey, kita kena alihkan hitam ini. Dia tak tercabut, jadi kita kena buka benda ni lah. Buka dua ni, dan kat belakang ada lagi dua. Dan ini kita akan alihkan ke tepi. Okey, untuk membuat lagi besar, kita kena buka ini. Okey, dah longgar. Kita kena cabut ini. Kita akan tepi. Dan ini alihkan ke tepi. Lepas kita akan jumpa 1, 2, 3 dan 4. Kita buka ke 4-4. Tarik ke sini sedikit and then kita dah boleh bawa naik ke atas. Okey, dah keluar kondenser, sangat mudah. Sekarang kita tukar kondenser baru. Okey, cantik ya kondenser baru. Dan kita akan pasang kondenser baru. Okay, kita akan maklumkan dekat owner bahawa dia punya radiator dah sangat teruk ya. Anda tengok ni, dia punya radiator fin dia senang kata dah mula mereput lah. Jadi ni tak baik ya untuk sistem aircon kereta, ataupun untuk sistem penyejukan enjin kereta. Boleh menyebabkan overheat pada masa hadapan. Ini mungkin sebab quality, kita pun tak tahu. Jadi kita buat kerja kita je, dan kita kena maklumkan kepada customer. Okey, terbalik. So dia macam ni, dryer belah sini dan tempat masuk kat sini. Masuk macam mana kita keluarkan tadi. Masuk ke sini and then dia tolak ke kanan. Dia terus duduk kat tempat asal dia. Okey, pasang balik skru yang kita cabut tadi.
Okey, lepas kita dah siap pasang belah bawah, kita akan ketatkan yang atas pula. Okey, saya suka yang ini sebabnya dia punya warna dia memang sangat cantik bagi saya. Warna Dawson punya jenama untuk kondenser ni. Okey, jadi kita pasang balik mounting untuk CVT cooler ni. So, dua kat sini. Kita masukkan dulu 4-4 baru kita ketatkan ya. Jangan ketatkan terus semua sekaligus. Jangan terlalu ketat sebab dia ada getah, jadi tak perlu ketat sangat. Okey, kita dah tukar, dah ketatkan, dah ketatkan ni, barulah kita masukkan ni. Okey, ni kita buka and then kita akan tukar O-ring yang baru kat sini. Kita akan dengar bunyi gas ya. Apakah bunyi gas yang ada tadi? Itu adalah bunyi gas yang dimasukkan ke dalam ni untuk mengelakkan ini apa tu berkarat. Jadi kita akan buka dan pastikan tak ada gas langsung dan kita akan tukar O-ring yang baru. Baiklah, kita dah buang O-ring yang lama, so kita akan masukkan O-ring yang baru. Jadi lepas kita dah siap, kita terus masukkan O-ring ke dalam tu. Cara paling mudah bersihkan adalah gunakan brake parts cleaner. Caranya mudah saja. Kita pergi ke sini dan kita tembak. Okey, kenapa kita kena bersihkan? Sebabnya kita nak tengok ada kebocoran ke tak nanti. Sebab kita memang dah bersihkan. Apa kita dah selesaikan masalah. Tapi kalau bocor balik, kita tahu bahawa kat sini yang bermasalah. Baiklah, kita dah bersihkan. Kemudian sekarang kita nak sambung untuk tukar dia punya valve. So caranya mudah saja. Ini adalah alat untuk membuka valve. So ini kita masukkan kat sini dan kita pusing sampai dia terbuka.
sikit dan masukkan ke lubang yang asal. Jangan lupa sebabnya kalau tak masuk ni, bila kita buka je paip merah dan biru lepas kita masukkan gas, memang dia meletup. Boom, meletup habis. Baik, kita dah siap. Kita terus ambil brake cleaner dan tembak sedikit. Jadi proses seterusnya adalah kita akan memasang balik paip merah dan biru ni. Pasang paip biru dan pasang paip merah. Pastikan ketat, kadang-kadang dia longgar. Ketat. Okey. Kemudian kita akan buat vacuum selama 15 minit. Alright, kita tunggu siap 5 minit. Sebelum sementara tu kita akan pasang balik benda-benda yang kita cabut tadi. Jadi mula-mula kita kena masukkan ini balik kat tempat asal dia. Okay, ada 4 skru. Semuanya skru utama. Yang kedua, skru yang ketiga. Dan skru yang keempat. Namun saya tak suka keluarkan sebabnya saiz dia berlainan-lainan. Jadi saya lebih suka biarkan jadi dekat dalam tu. Grab balik benda ni dan kita pasang. Pasangan bumper adalah lebih baik berdua lah. Tapi hari ni saya seorang, kerja saya sakit, jadi kita pasang seorang-seorang. Masukkan macam ni dan tolak dia paling atas, masukkan dia kat klip ni. Situ dan sini. Masuk, kemudian kita capai tangan ke sini dan masukkan. Dan kita capai tangan ke sini dan masukkan. Okey. Sekarang dia takkan jatuh, kita just flip balik, masuk. So untuk iris yang ini kena keluar ya. Kita kena tekan kat sini. Okey. So kita pergi belah sana. Ini pastikan dia kat luar dan kita masukkan sikit dan tekan. Alright, sini dan sini, dan ini skru dia, kita tekan kat sini. Pasang klip balik.
ni ada satu skru. Pasang balik. Ulang balik kat belah sini. Yang tadi tak ada, so nanti kita tambah. Pasang kat sini. Okay, jangan ketat sangat. Cukup rasa sedar rasa. Satu sini, okay, dah siap. Itu saja untuk air, sangat senang. Okay, untuk iris premium kat bawah tu akan ada cover, beza dengan iris yang ini dia tak ada cover, so dia panjang sikit lah masa untuk buka bumper tu. Itu saja untuk pemasangan bumper. Sekarang ni kita nak pastikan semua dalam sistem ni vacuum, and then kita akan masukkan gas baru. Baiklah, kita dah tamat gunakan dekat kepala. Jadi macam mana tadi, anda rasa senang, susah ataupun tak berapa nak senang, tak berapa nak susah? Saya vote benda ni kalau untuk tahap kesenangan adalah satu, sebab dia adalah antara kereta yang paling senang sekali untuk kita tukar kondensa. Selain Myvi, Myvi kita tak payah buka bumper pun. Bumper Myvi ada yang kena buka, ada yang tak kena buka, tapi satu model tu saya suka, iaitu model lama, dia tak payah buka pun. Jadi jika anda adalah pemakai Iris yang premium, dia kat bawah tu ada cover yang mana dia akan memanjangkan sedikit-sedikit lah masa untuk penukaran kondenser. Dan kalau anda pakai manual lagi senang untuk itu, sebab tak ada langsung dia punya CVT tu, so direct je buka, so anda jimat masa untuk buka 4 skru. Ok, jadi kita sekarang tengah tunggu untuk vacuum. Ok, sekarang kita dah buat vacuum, and then sekarang kita nak masukkan minyak. Okay, kita dah masukkan minyak pun tadi. So tadi kita ada dekat 300, so sekarang kita dah turunkan sampai ke 110 ml. Untuk kereta Iris adalah 110 ataupun 100 ataupun 120. Baiklah, untuk Iris selalunya ikut spek adalah 370, tetapi saya selalu lebihkan sebab mesin ni dah lari sikit dia punya bacaan. Jadi kita masukkan OK, OK, dan kita masukkan 420 gram. Okay, sekarang proses tengah masukkan, so dia punya gas akan masuk, dan ni sekarang dia dah gerak lah, so dia dah masuk ke merah dan biru. So kita tunggu je dia siapkan masuk ke 420 gram. Baiklah, dia dah siap masukkan, so dia suruh kita start aircon dan check dia punya high dengan low. Untuk suhu waktu sekarang ni, suhunya adalah panas, tetapi tak adalah panas sangat, so dia masih duduk dekat 40 dan 200. Jadi kita masuk ke dalam kereta dan kita pasang terus enjin, start kereta, kemudian kita set yang ini pergi ke push udara luar, dan aircon kita tekan supaya compressor engage. Baiklah, compressor belum engage, nanti dia akan engage. Alright, kita keluar dan kita tunggu compressor engage. Ok, compressor dah engage. Macam mana nak tahu compressor engage? Kita pergi kat tepi ni dan kita akan nampak dia punya magnetic flash kat bawah tu. Tapi compressor dia bergerak bersama-sama dengan compressor. Kalau magnetic flash tak bergerak, maksudnya compressor tak engage. So, ini dua kali saya dah check dah, dia tak ada masalah apa-apa, dia just kurang sahaja. Jom kita tengok dia punya tekanan. Ok, tekanan dia duduk dekat 200, dan tekanan low dia duduk dekat 40. Ok, so jadi kalau tekanan dekat 40 dan tekanan duduk kat 200, tekanan dia ok. Cuma kita tengok dekat low ni sedikit kurang, jadi akan menyebabkan dia punya aircon ni kurang sejuk lah. Maksudnya compressor dia ada something wrong. Ok, tunggu dulu enjin panas baru kita tahu jawapan sebenar. Selalu saya akan lebihkan masa, lebih kurang kat sini lebih kurang 5 minit ke macam tu. Tunggu enjin panas, betul-betul panas, suhu yang betul. Okay, untuk Iris dia tak sama macam Myvi dan ke apa. Kita boleh tengok dekat side glass. Side glass contohnya kalau dalam Myvi dia dekat sana, kalau Viva dia dekat bahagian tengah. Okay,
tapi untuk kereta ni tak ada. Kalau orang digest lama pun ada dia punya side glass. Kalau orang digest lama dekat celah situ, tapi Iris, Proton semua yang wajah ke atas dah tak ada dah untuk kita tengok side glass dia dekat mana. Okey, untuk Iris ni kita boleh dengar ya, dia punya bunyi enjin tu kejap naik kejap turun. Jom kita dengar. Okey, ini selalunya disebabkan oleh throttle body yang terlalu kotor. Jadi kita akan cuci throttle body dia, tapi amat sikit lah itu yang dulu yang lain. Jadi kalau anda nak tengok, jom kita tengok dulu dia punya tekanan aircon dia. Okey, mungkin tadi bunyi kat luar anda tak berapa nak dengar, tapi kita kalau tengok RPM mesti berapa nampak kan. Jom kita tengok. Itu maksudnya throttle body anda kena cuci kenapa waktu. Okey, untuk yang kat atas ni saya lupa pula. So kat sini ada 2 skru, sini ada 2 skru, sini ada 2 skru, sini ada 1. Okey, kita kena masukkan balik semua lah. Duduk kat tempat yang asal balik. Spek tadi, jadi kita dah tengok dia punya tekanan dah duduk diam lah, yang mana dia duduk dekat 200 lebih sikit ni, meter ni tak tepat, so dia duduk kat 200 lah maksudnya, sebab dia lari 20 biasa eh. Dan yang ini dia kurang sedikit, jadi kita akan sampaikan berita ni kepada owner lah, bahawa dia kena settlekan masalah tu sebab dia punya tekanan tak cantik, sebab dia punya timing terlalu rendah sikit berbanding sepatutnya. Baiklah, sampai di sini sahaja kita punya video untuk tutorial buat kita ni. Sangat mudah, itulah mereka Proton Iris, kita boleh bisa anda bocor. Jadi kalau anda ada apa-apa masalah, boleh tuliskan kat ruangan komen. Dan kita pun tak tahu suhu macam mana, jadi jom kita try dulu. Lepas tu, tak boleh, hari ni saya seorang kat bengkel. Jadi bengkel takkan nak tutup, mata-mata nak try kereta ha. Jadi kita nanti upload dekat saya punya shot saya. Jadi kalau ada masalah, boleh tuliskan kat ruangan komen dan jumpa saya dekat video. Assalamualaikum.